Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian malam Rabu, dan pada malam Rabu ini perlu kami informasikan bahwa Ustadz Hambal ada keperluan kesibukan di kampus, jadi kita geser waktunya yang seharusnya Ustadz Ibrahim malam Jumat, kita geser ke malam Rabu, dan nanti insya Allah untuk malam Jumatnya kita hadirkan Ustadz Yusuf Hilmi, dai nasional asli Magetan. Tawang Mangu ya, iya. Dan akan membahas tentang PKI, tentang PKI pengkhianat bangsa. Karena itu momen penting yang perlu kita ingat terus agar tidak terulang di negeri kita tercinta, karena sangat-sangat biadab, yaitu pengkhianatan dari Partai Komunis Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini yang akan dibahas oleh Ustadz Ibrahim yaitu bab fikih tentang mensolatkan jenazah. Ya, karena bab ibadah, bab fikih ini sangat penting juga bagi kita semua. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan kita semua, bisa memberikan ilmu bagi kita semua, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua istiqomah dan hidayah. Kemarin tadi di grup ada yang tanya, masuk apa enggak gitu kan. Ya, saya jawab masuk gitu ya. Karena selama tidak ada pengumuman libur, maka masuk ya. Karena kami bersama teman-teman LKI ingin memberikan yang terbaik buat bapak-bapak, ibu-ibu semua, dan tidak ingin ngaji kok sediluk prai ya, iku ngaji apa nan kan gak temenanan ketoi ngoten lho nggih. Jadi semangat sedaya nggih, semangat. Oh ya, ngaji temenanan bedina mlebu, nek gak mlebu pisan mesti ketun, wah prai. So bener-bener ndak tambah males, toto suwi toto males ya. Karena apa? Ya, ini sedikit intermezzo. Kemarin saya juga ngomong-ngomong sama Pak Udin gitu ya. Kadang-kadang kemarin ngomong sama Pak Udin gini, iya, kita itu kadang-kadang kurang memperhatikan tentang ustaz. Kita itu enak cuma mendengarkan saja, tapi belum pernah kita itu memikirkan ustaz gitu. Sama Pak Udin gitu kemarin itu. Kadang-kadang kita itu masuk iku gentenan, saiki masuk, sisuk gak enak saetik, ono apa-apa saetik, kepengin ngopi mbok apa wis gak masuk ngaji. Sedangkan ustate di pelokoto kongon masuk terus gitu kan ya. Iku koyok-koyok piye gitu kan. Makanya kita harus sama-sama semangat, sesekali ustadznya enggak masuk, dan ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Ustadznya enggak masuk, 5 hari sebelumnya itu sudah izin gitu. Maaf, afwan, besok saya izin enggak masuk. Lah nek kita enggak masuk itu penyedak melebu, itu salah satu bentuk pelajaran bagi kita semua, adab dalam bertolabul ilmi ya. Kalau kita mau melazimi tentang kajian seperti ini aktif, ketika kita enggak masuk ya izin, maaf saya besok ada keperluan, atau maaf saya sakit. Ketika ada izin, seandainya ada keperluan yang mungkin repot bagi kita, atau mungkin kita izin ketika kita ada sakit, maka insya Allah teman-teman yang ketika kita kasih kabar, bersama-sama kita mendoakan ketika yang sakit semoga cepat sembuh, ketika ada kesulitan semoga segera diberikan kelapangan, diberikan kemudahan. Nah seperti itu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak panjang lebar, langsung saja kepada beliau Ustaz Ibrahim. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajidalahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin wa ansarahum adh-dhalimin amma ba'du. Para hadirin jamaah yang semoga selalu mendapatkan limpahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur di malam hari ini kita bisa hadir sebagaimana yang rutin kita lakukan, yaitu menghadiri kajian di malam Rabu. Meskipun secara pribadi saya juga lebih berharap yang duduk di depan adalah Ustadz Hambal, guru kami sejak di pondok, juga menjadi guru kami Masya Allah. Namun qadarullah beliau berhalangan sehingga kami diamanahi untuk menggantikan beliau. Maka sesuai dengan amanah guru kami juga di pondok dulu, bahwa ketika ada amanah untuk menyampaikan ilmu maka sampaikan. Maka dengan menguatkan hati saya harus duduk di depan panjenengan semuanya, terlebih beberapa yang hadir juga senior-senior kami di ma'had. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Safinatun Naja, sebuah kitab fikih dalam madhabnya Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Telah sampai pada pembahasan tentang jenazah atau janazah, bab tentang janais. Dan di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang memandikan, kemudian mengkafani dan menyolatkan. Dan perlu kita ingat kembali bahwa di buku ini, buku yang sangat ringkas, tidak dibahas panjang tentang warisan. Karena di buku-buku yang lebih tebal, pembahasan tentang jenazah terkadang diletakkan setelah atau bab setelah pembahasan warisan. Kenapa? Karena warisan ini sangat penting sekali untuk dibagi sesuai dengan syariat, yang mana di zaman kita tidak banyak, ya, mungkin pasti ada orang-orang yang tetap mengacu pembagian warisan kepada syariat, namun tidak banyak yang bisa dengan tenang menerima hasil-hasil pembagian warisan. Dan jika ada di antara para hadirin yang ingin membagi warisan sesuai dengan syariat, ya mungkin bisa hadir di pondok, hubungi kami, karena dalam hal ini kami juga diamanahi untuk mengajar tentang bab warisan. Mungkin kita bisa membantu untuk menyelesaikan gratis, ya nggak perlu biaya, karena kita sama-sama belajar kan gitu. Karena sudah ada beberapa yang hadir untuk menanyakan hal tersebut. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan pada malam hari ini kita mengulang sedikit tentang sholat jenazah. Bahwasanya rukun sholat jenazah itu ada 7. Yang pertama yaitu niat, yang kedua adalah membaca 4 takbir dalam sholat jenazah, kemudian yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima membaca sholawat kepada Rasulullah di takbir yang kedua, kemudian yang keenam berdoa untuk si mayit setelah takbir yang ketiga, lalu membaca takbir yang keempat dan diiringi doa, dan terakhir mengucapkan salam, rukun yang ketujuh. Dan sholat jenazah ini sebagaimana yang telah kami sebutkan juga di pertemuan yang lalu, dalam madzhab Syafi'i diharamkan untuk dilakukan bagi mayit yang mati syahid. Bagi mayit yang mati syahid
tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat jenazah kepadanya. Bagi orang yang mati syahid, yang meninggal ketika peperangan, jadi setelah kami baca-baca kembali, yang paling kuat orang yang mati syahid itu benar-benar orang yang mati ketika perang sedang berkecamuk. Adapun orang yang meninggal karena luka di medan perang, kemudian perang selesai, pulang ke rumah, luka tersebut menyebabkan dia meninggal, sebagian ulama mengatakan, bahkan sebagian besar ulama mengatakan, orang seperti ini tetap harus dimandikan dan disolatkan, disolati ya, dimandikan dan disolati. Adapun orang yang mati syahid ketika peperangan belum selesai, apapun sebabnya, baik dia terbunuh oleh senjata musuh, bahkan yang terbunuh karena senjata teman sendiri, karena itu memungkinkan salah bunuh, atau mungkin dia jatuh dari kendaraannya, bahkan disebutkan dalam kitab-kitab fikih jatuh ke dalam sumur ketika ngambil air dalam rangka ini sedang perang berkecamuk, jatuh ke suatu lubang sumur mati, maka tetap disebut sebagai orang yang mati syahid, tidak dimandikan dan tidak disolati. Dalam madzhab Syafi'i lafalnya yuhram, diharamkan, dilarang keras untuk mensolati dan memandikan orang yang mati syahid, cukup dikafani dan dikuburkan. Salah satu hikmahnya yang disebutkan dalam kitab Al-Majmu' oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa salah satu hikmahnya adalah hikmah yang dicoba oleh para ulama untuk digali adalah orang yang mati syahid itu sudah tidak perlu lagi doa dari orang-orang yang masih hidup, karena inti dari sholat jenazah itu kan mendoakan orang yang meninggal. Adapun orang yang mati syahid ini namanya syahid, syahid itu sudah disaksikan oleh Allah bahwasanya dia benar-benar rela berkorban nyawa sehingga jaminannya surga. Jadi orang yang mati syahid, salah satu hikmah yang disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' yaitu orang yang mati syahid dalam tanda kutip sudah tidak perlu didoakan lagi, karena justru yang meninggal itu jaminannya surga. Kalau orang mati syahid disolatkan, yang nyolatkan ini belum tentu masuk surga, gitu kata para ulama. Itu salah satu hikmah yang coba digali oleh para ulama, meskipun benar tidaknya tidak ada dalil yang secara sharih mendukung hal tersebut, tetapi hanya dalil-dalil penunjang sebagai korinah-korinah yang mengarah ke arah tersebut. Itu salah satu keistimewaan orang yang mati syahid, berjihad, terbunuh, dia tidak dimandikan. Kenapa tidak dimandikan? Karena luka yang ada di tubuhnya itu akan bercahaya dan darahnya akan beraroma wangi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan, ini kemuliaan. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang terbunuh mati syahid di medan perang. Dan semoga dengan kemuliaan-kemuliaan seperti ini kita terus berdoa minta mati syahid. Karena mati syahid itu adalah husnul khotimah yang terbaik. Meninggal ketika membaca Quran, husnul khotimah. Meninggal ketika sholat, husnul khotimah. Meninggal ketika haji, husnul khotimah. Meninggal ketika siam, husnul khotimah. Meninggal ketika jihad, itu husnul khotimah yang terbaik. Maka mari kita ikuti doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau seorang sahabat yang dijamin surga, tetapi beliau tidak pernah lupa untuk berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni syahadata fi biladi nabiyyik. Ya Allah, berilah aku rizki mati syahid di kota nabimu ini, di kota Madinah ketika itu. Beliau minta mati syahid terus menerus. Kenapa? Karena itu adalah husnul khotimah yang terbaik. Maka kita sering berdoa minta husnul khotimah, maka mulai sekarang bisa dicoba minta husnul khotimah yang terbaik. Kenapa demikian? Karena teori dalam syariat kita, ketika kita berdoa itu minta yang terbaik, tidak diberi karena kita kurang layak, setidaknya diberi di bawahnya, levelnya agak sedikit di bawahnya. Sebagaimana kita minta jannah, Allah memerintahkan mintalah firdaus, tingkatan surga yang paling tinggi. Meskipun kalau kita baca firdaus itu levelnya para
nabi dan orang-orang pilihan. Tapi Rasulullah tetap memerintahkan, mintalah Firdaus, surga paling tinggi. Walaupun secara teori sulit masuk ke sana, tetapi tadi setidaknya ketika kita minta yang tertinggi, sik meleset-meleset iku sik nisore siti, itu maksudnya. Itu adalah anjuran dari syariat kita seperti itu. Maka juga sama, minta husnul khotimah, minta yang terbaik, minta mati syahid. Meleset-meleset siti ya, meninggal ketika sholat, meninggal ketika zikir, dan seterusnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang salat jenazah. Kemudian yang selanjutnya juga telah kita uraikan, kita baca bersama tentang menguburkan mayat, fidafnil mayit. Yang mana kuburan itu paling ringkes atau minimal-minimalnya kuburan, kalau memang batunya sangat keras sekali, tanahnya sulit untuk digali, maka paling minimal kuburan itu fungsinya adalah hufratun taktumu raihatahu wa tahrusuhu minas sibak, yaitu sebuah lubang yang digali untuk melindungi si mayat agar tidak keluar bau busuknya, wa tahrusuhu minas sibak, dan menjaga tubuh si mayat dari gangguan hewan buas. Ya, jadi kalau mayat itu dikubur, tidak dikubur, maka akan datang hewan-hewan buas, bisa burung gagak, bisa serigala dan lain sebagainya, yang akan mengopra-apri. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, aroma itu akan menusuk ke berbagai tempat, dan itu dihindari dengan cara apa? Dikubur. Jadi minimal kuburan itu fungsinya ini, untuk melindungi dari hewan buas dan juga aroma yang menyengat. Kemudian wa akmaluhu, dan yang paling sempurna kuburan itu qomatun wa bastatun, setinggi orang dewasa, wa bastatun, dan luasnya seluas tubuhnya, tidak perlu luas-luas sekali, tidak perlu digali 2 meter luasnya, enggak perlu, cukup bisa menurunkan tubuh si mayit, itu sudah cukup. Dan ketika menguburkan disunnahkan untuk meletakkan pipi mayit di atas tanah, sehingga kain kafan itu disingkapkan, kain kafan disingkap sehingga pipi mayit sebelah kanan itu benar-benar nempel ke tanah. Karena sebelah kanan, karena kepalanya kalau di kita sisih lor, kakinya sisih kidul, kemudian tubuhnya miring, tubuhnya miring, itu yang paling afdol, tubuhnya miring ke arah kiblat. Wajibu taujihu ilal kiblah, dan wajib untuk dihadapkan ke arah kiblat. Jadi hukumnya menghadapkan kiblat ini wajib. Hukum menghadapkan kiblat bagi si mayit itu wajib. Kemudian kemarin sudah kita sampaikan, disunahkan juga mayat itu bentuknya agak seperti rukuk, miring tapi bukan tegak lurus, tetapi agak melengkung seperti orang yang agak rukuk ya. Jadi kalau bahasa Jawa yang muda itu mungkin pantatnya agak jentit sedikit. Jadi punggungnya itu agak bengkok. Jadi benar-benar kayak hampir melungker menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu takdim, bukan tegak tetapi dibentukkan agak menekuk tubuhnya seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'an Allahu bi ilmi fid daraini Allahumma amin. Faslun fi ma yunbasu lahul mayyit. Pembahasan tentang wajibnya kuburan itu digali. Jadi di sini pembahasan tentang kapan kuburan itu wajib untuk digali kembali. Jadi kuburan wajib digali kembali itu kapan? Yun basul mayitu li arba'i khisalin. Mayit wajib untuk digali kembali. Jadi setelah dikuburkan, itu ada kondisi-kondisi tertentu dalam syariat yang mana dia itu wajib untuk digali lagi, bukan sunnah. Jadi yang dibahas ini lebih kepada wajib. Kalau sunnah bisa kita baca lebih detail di kitab-kitab yang lain, karena ini kitab yang ringkes, jadi lebih kepada yang wajib-wajib saja. Yang sunnah itu pengembangan, bisa dibaca di kitab-kitab yang lebih tebal. Di sini disebutkan 4 oleh pengarang, yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer Al-Hadrami. Namun oleh Syekh
Abdullah bin Umar As-Sadiri, beliau menambahkan 3, ada 7. Yang pertama, seorang mayit itu wajib digali kuburannya dengan tujuan yang pertama, lil ghusli idza lam yataghayyar, untuk dimandikan ketika dia belum di, ketika dikuburkan itu belum dimandikan, selama tubuh jenazah itu belum berubah. Tubuh jenazah itu belum berubah. Jadi diperkirakan kalau tubuh jenazah itu belum berubah dan menurut penuturan keluarga jenazah ini belum dimandikan, dimandikan atau yang menggantikan tayamum. Jadi kita sudah bahas di pembahasan sebelumnya, mayat itu kalau tidak bisa dimandikan maka cukup ditayamumi, ditayamumkan saja. Kapan itu? Kalau kita bahas dulu, misalnya bagi mayat yang terkena luka bakar, dia sudah terbakar hangus, ketika dimandikan justru daging itu akan rontok, bukan kulit tetapi daging, karena sudah matang. Ketika dimandikan justru dikhawatirkan daging itu akan, karena sudah kemeprul ya, daging akan rontok, maka itu tidak boleh dimandikan, cukup ditayamumkan saja. Atau mungkin kondisi yang lain, ada seorang mayat laki-laki di tengah komunitas perempuan dan tidak ada mahramnya, maka dia ditayamumkan menggunakan lapisan. Jadi tayamumnya enggak boleh nyentuh langsung. Sama ketika ada mayat perempuan di komunitas laki-laki, enggak ada mahramnya, maka wajib ditayamumi saja. Karena tayamum itu muka dan tangan, sampai tangan, sampai sikut. Tayamum. Ini syariat kita, kita bisa lihat di sini bagaimana Islam itu menjaga kehormatan seorang muslim. Hatta meskipun dia telah meninggal dunia. Ketika kemarin di pembahasan mandi juga kita sudah bahas secara fikih, para ulama semua mengatakan tidak boleh memandikan dengan air yang dikhawatirkan menyakiti si mayit. Meskipun mayit sudah meninggal dunia, enggak boleh pakai air panas, enggak boleh pakai air yang sangat dingin, pakai air yang sejuk. Kemudian ngurutnya harus lembut. Kenapa? Karena seorang muslim itu mulia, baik ketika dia hidup maupun ketika meninggal dunia. Namun seringkali banyak kaum muslimin yang justru menghinakan dirinya sendiri. Ini yang muskilah ya. Sudah dimuliakan oleh Allah malah menghinakan dirinya sendiri, malah menikmati maksiat dan lain sebagainya. Padahal secara syariat meninggal saja tidak boleh disentuh sembarangan oleh yang bukan mahram. Itu syariat kita. Nah, zaman sekarang masya Allah, si urip ayo pegang-pegangan maksiat dengan bangga kesana kemari. Waliyadubillah, ini adalah sebuah fenomena yang jauh sekali dari syariat kita. Nah, ketika si mayit itu dikuburkan, dia tidak atau dia belum dimandikan ataupun belum ditayamumkan, maka selama si mayat itu belum berubah jasadnya, maka wajib untuk digali dan dimandikan atau ditayamumkan sesuai dengan kondisi yang kita sebutkan tadi. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi kami cari-cari tentang sebenarnya berapa lama sih tubuh kita nanti itu akan hancur ketika dikubur. Ya. Kemudian tadi saya cari-cari tahapan pembusukan tubuh kita. Jadi nanti kuloran panjenengan sami, ketika kita mati dalam kondisi biasa, tidak mati syahid, atau dalam kondisi-kondisi yang spesial, maka secara normal tubuh kita akan membusuk, dan itu butuh waktu beberapa saat. Untuk fasenya yang tadi kami baca-baca itu ada 5 fase. Mayat itu membusuk melalui 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu neolisis. Dalam waktu sekitar 3 sampai 72 jam itu pembusukan bagian dalam. Jadi tubuh kita ketika meninggal busuk bagian dalam. Jadi tidak sampai bagian luar, atau kurang lebih 3 hari. 1 sampai 3 hari itu pembusukan bagian dalam, tidak sampai mengaruh kepada bagian yang luar. Karena di tubuh kita ketika oksigen itu tidak ada, darah itu akan mulai membeku dan seterusnya, sehingga terjadi pembusukan bagian dalam. Kemudian setelah di atas 3 hari sampai 5 hari itu mulai menggembung, tubuh kita mulai
menggembung karena bakteri-bakteri yang ada di tubuh kita mulai mengeluarkan gas, sehingga banyak sekali jenis gas tadi, sehingga menggembung tubuh kita 5 hari. Nah, setelah 5 hari itu mulai meletus, perut kita meletus, mata kita mulai meletus, darah mulai keluar dari telinga, dari hidung, dari lubang mata, dari anus, dari semua akan keluar, cairan-cairan mulai keluar. Nah, selanjutnya semakin busuk sehingga menjadi tulang. Nah, kalau kita baca di sini, maka mayat itu boleh digali, ya, mayat itu boleh digali sekitar 1-3 hari. Dalam arti wajib digali ketika mayat, ada mayat belum dimandikan, ketika dikubur belum dimandikan, maka wajib digali dalam rentang waktu 1-3 hari. Lebih dari itu enggak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan hancur ketika diangkat. Itu secara teori demikian. Dan secara fikih tadi, mayat itu wajib digali kembali untuk dimandikan selama tubuhnya belum berubah, belum hancur. Kemudian yang kedua, mayat itu wajib digali dengan tujuan litaujihihi ilal kiblah, untuk dihadapkan ke arah kiblat. Jadi jika mayat misalnya yang ada di dalam liang lah, ada yang ada di kuburan itu yang diamanai untuk memegang mayat ketika di kuburan, dia enggak tahu, yang penting ditaruh gitu saja, tidak dihadapkan ke kiblat, maka menurut madhab Syafi'iyah mayat tersebut harus digali untuk dihadapkan ke arah kiblat. Karena dalam Syafi'iyah, dalam madhab Syafi'iyah, dihadapkan ke kiblat ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kok disedayu wajib juga ya? Dihadapkan ke kiblat. Ya, maksudnya ada yang bilang sunnah kan, bisa sunnah sebisanya misalnya. Nah, kalau di madhab Syafi'iyah wajib, dan ketika ternyata lupa untuk dihadapkan ke kiblat, wajib untuk digali. Kuburan itu digali dan dihadapkan ke arah kiblat. Itu yang ketiga. Itu yang ketiga. Oh, itu yang kedua. Yang ketiga, walil mali idza dufina ma'ahu. Ketika ada harta yang dikuburkan bersama si mayat, maka mayat tersebut atau kuburan tersebut wajib digali kembali. Maksudnya bagaimana? Di sini disebutkan lil mali idza dufina ma'ahu wa in qalla sawa'un kana min tirkatihi aw li ghairihi wa in lam yatlubuhu ma lam yusamih. Ketika ada harta yang jatuh ketika proses penguburan, maka mayat tersebut harus digali kembali, kuburannya digali dan harta itu diambil. Misalnya jam tangan atau HP, lupa ternyata HP-nya jatuh, enggak kerasa, itu boleh digali kembali, bahkan hukumnya wajib. Atau mungkin kalau zaman dulu uang pakai emas jatuh, wajib untuk digali. Tidak boleh wis ikhlaskan aja, enggak bisa. Bahkan kalaupun harta tersebut milik si mayit, tetap harus digali. Tetap harus digali. Bahkan di sini katakan walaupun yang punya harta itu tidak minta, tetap wajib digali. Karena masuknya nanti mubazir, menyia-nyiakan harta bagi pemilik harta. Misalnya dia punya harta kemudian jatuh dalam proses pemakaman, jatuh ke liang lahat, soalnya wedi ora cerita wis seperti gali, takok indi HP-mu ndek mau lugur, itu wajib digali. Meskipun yang punya enggak merasa enggak apa-apa, tidak, secara syariat, secara hukum itu wajib digali. Karena syariat kita benar-benar bagaimana menjaga harta itu difungsikan sesuai dengan fungsinya. Masya Allah. Jadi syariat kita itu aturannya sudah sangat detail sekali menjaga bagaimana penggunaan nyawa, penggunaan tubuh, penggunaan harta, dan lain semuanya. Batasan-batasan itu ada, yang seringkali dilanggar oleh manusia itu sendiri. Bahkan di sini ungkapannya tadi, wa in lam yatlubuhu, meskipun tidak diminta oleh yang punya, tetap ketika itu harta yang berharga tentunya ya, maka itu wajib untuk digali lagi, karena tidak boleh ada yang namanya menyia-nyiakan harta dalam Islam. Dan ini sangat berbanding terbalik dengan fenomena di zaman kita sekarang, betapa banyak orang yang mudah sekali untuk menghambur-hamburkan harta dengan tujuan yang tidak ada manfaat bagi akhirat.
Bahkan sebagian orang mudah sekali menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang maksiat. Wah, tambah nemen lagi. Untuk lihat konser, berapa juta kemarin itu ya, ada beberapa kali konser yang sampai ngundang internasional itu puluhan juta ya, untuk melihat sesuatu yang maksiat dan banyak yang lain, untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Itu zaman sekarang sudah biasa sekali, padahal kalau di zaman dulu ketika pemerintahan Islam itu tegak, maka orang-orang yang terbiasa buang-buang harta untuk yang tidak bermanfaat, maka nanti dia akan dikucilkan, dia akan dihajar, diisolasi. Jadi nanti akan ada surat resmi dari negara, orang ini tidak boleh melakukan transaksi, atau bahasa sekarang hartanya dibekukan. Kenapa? Karena negara menilai orang ini suka foya-foya gak jelas. Itu bahasa Arabnya safih, orang yang gak bisa menggunakan harta sesuai manfaatnya. Jadi masya Allah, jadi dalam Islam itu semua itu diatur. Kenapa? Karena Islam itu fungsinya mengatur urusan dunia demi kebaikan akhirat. Itu Islam. Bukan dunia sakarepmu kabeh lapoe, duit-duitmu dhewe, ndak. Islam tidak seperti itu. Ada aturan-aturan main dalam Islam yang itu menyebabkan atau mewujudkan kesejahteraan bagi kaum muslimin. Dan itu sekarang tidak ada. Makanya sekarang kita bisa melihat fenomena yang kaya tambah melejit kaya, foya-foya, yang miskin semakin hari tambah sengsara. Karena enggak ada hukum Islam. Adanya orang kaya dan orang miskin itu sunatullah, itu pasti ada setiap zaman. Tetapi dengan adanya syariat Islam, kekayaan orang-orang kaya ini bisa tersalurkan kepada orang-orang yang memang takdirnya miskin. Itu syariat Islam. Makanya kalau zaman sekarang ada solusi bagi orang-orang miskin, ada briefing atau daurah 4-5 hari mendapatkan 100 juta pertama, kan biasanya kayak gitu. Itu kalau sudah bawaannya miskin, ya miskin. Memang seperti itu, Allah sudah menakdirkan ada orang miskin, ada orang kaya. Tetapi Islam mengatur bagaimana harta orang kaya bisa sampai kepada orang miskin. Itu Islam. Bukan semua orang harus kaya. Kan zaman sekarang motivator, enggak boleh ada orang miskin, semua itu harus kaya. Iya, kalau kaya hati bolehlah. Hatinya bisa menerima segala bentuk takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita miliki. Tetapi untuk kaya harta, Allah memang telah membagi umat manusia itu ada orang-orang yang memang dia tidak memiliki harta, atau memang jatah hartanya itu sedikit, ada orang-orang yang jatah hartanya banyak. Tetapi syariat Islam mengatur bagaimana harta orang kaya ini bisa sampai kepada orang miskin. Nah, kalau di selain syariat Islam mengaturnya enggak demikian, harta orang kaya diambil dalam bahasa kita dikenai pajak, setelah terkumpul uang pajak dikorupsi, ya sing miskin tambah miskin, sing kaya ya tambah kaya, enggak ada aturannya. Karena tidak ada syariat. Maksud kami apa? Jadi kondisi kita sebenarnya, kenapa kalau kita mikirkan kondisi kaum muslimin, kenapa budrek seperti ini, banyak masalah-masalah yang terjadi, sampai ada misalnya seorang muslimah yang terpaksa harus menjual harga dirinya ketika ditanya, bagaimana saya akan menafkahi anak-anak saya misalnya. Itu tidak bisa dijawab oleh negara, nggak bisa. Itu hanya bisa dijawab oleh suatu pemerintahan Islam. Islam akan mengumpulkan harta orang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang berhak, para janda, anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya, dan seterusnya. Itu dilawat oleh negara. Nah, ini kita harus ingat hal ini. Kenapa? Karena tadi Islam itu mengatur sedetail mungkin seluruh rincian kehidupan seorang muslim. Hatta tadi harta yang jatuh ke liang lahat meskipun tidak diminta oleh tuannya, tetapi itu harta harus diambil. Kalau enggak dibutuhkan tuannya, sudah diinfakkan manfaat buat yang lain. Dibandingkan jatuh misalnya satu keping dinar itu kan 4/4 gram emas, sekitar 5 juta. Jadi zaman itu satu keping emas itu harganya kalau sekarang 5 juta rupiah. Jatuh 5 juta, orang yang punya 1000 emas, enggak usah, biarin aja, buat mayat
tidak ada manfaatnya sama sekali ada emas di samping dia, enggak ada manfaatnya. Tapi ketika Islam punya aturan, itu harus digali, jika memang yang punya enggak butuh, diinfakkan, berikan kepada yang lebih berhak untuk menerima. Seperti maksud kami apa? Disinilah kita ketika membaca kitab-kitab para ulama, kita bisa merasakan betapa hidup kita saat ini itu sangat jauh sekali dari kemuliaan seorang muslim. Kemuliaan Islam sebagai suatu keutuhan itu jauh sekali. Ini baru kita baca pembahasan tentang ini, belum pembahasan yang lebih banyak, lebih berat. Maka kita akan melihat, masya Allah, ternyata kita ini benar-benar seperti buih. Jumlahnya banyak kaum muslimin, tapi enggak ada kekuatannya. Seperti buih, hanya terombang-ambing ke kanan, ke kiri, gitu aja. Ada isu ini, rame, hilang, geser lagi ke isu sana. Ada yang viral ke sana, mikirnya ke sini. Tapi setelah itu lupa. Nggak mau hidup ini mau ngapain, tujuan besarnya untuk apa, lupa. Itu karena kita mudah terombang-ambing tadi dan jauh dari syariat. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini dituliskan oleh beliau bahwa hadza in lam yabtalihu. Ini harta ini tetap digali jika harta tersebut tidak tertelan oleh si mayit. Wah, ini enggak tahu ceritanya gimana. Ini kita sampaikan, kita bacakan apa adanya. Jadi ketika harta itu jatuh dan tertelan oleh si mayit, maka tidak boleh digali. Amma idab tala'u fa in kana lahu lam yunbash mutlaqan. Ketika harta itu milik si mayit sendiri dan jatuh kemudian tertelan oleh si mayit, maka tidak boleh digali. Fa kadzalika man lam yatlubhu. Juga ketika ada itu milik orang lain, dia tidak minta harta itu untuk digali, maka tidak boleh digali. Ketika tadi kondisinya khusus tertelan oleh si mayit. Fa in talabahu, wah ini masya Allah ya, ini buku fikih yang ringkas, tetapi masya Allah sedetail ini beliau menukilkan. Fa in talabahu, tapi ketika itu harta milik orang lain, walaupun kalau dalam real kehidupan sehari-hari ini sangat jarang, hampir nggak mungkin terjadi di kita, karena seringnya yang gali kubur itu orang bawa popo kan, itu nggak bawa harta banyak. Tapi ini kenapa dibahas? Karena kemungkinan itu tetap ada. Bahkan bisa jadi ini sudah pernah terjadi, gitu ya. Ketika itu harta milik orang lain dan jatuh lalu tertelan oleh si mayit dan diminta oleh yang punya, nubisha, maka mayat tersebut tetap wajib untuk digali kembali, kuburan tersebut wajib digali kembali. Wa syukka jawfuhu wa dufi'a ilaihi. Kalau perlu diberah, diberah, diambil hartanya, diberikan kepada yang minta. Itu tentu jika ahli waris tidak mau mengganti. Jadi misalnya ada yang minta ngeyel, jadi saya lihat tertelan, maka secara hukum wajib digali kembali dan dibelah. Tapi sebelum itu ditanyakan dulu kepada ahli waris, adakah yang mau menggantikan harta tersebut demi si mayit? Kalau enggak ada, ya sudah, itu yang dilakukan. Ini secara fikih, ini bicara secara fikih. Meskipun secara realita ini kecil kemungkinan akan terjadi. Kemudian yang keempat, di sini disebutkan seorang mayit itu wajib untuk digali adalah ketika kondisinya adalah walil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Ketika ada seorang wanita dikuburkan bersama janinnya, jadi wanita hamil dikuburkan bersama janin, wa amkanat hayatuhu, janin itu diperkirakan kuat, diduga kuat, masih hidup. Dan ketika segera dibelah perutnya, dimungkinkan kuat, janin itu masih bisa hidup dan selamat. Kalau di sini dikatakan paling minimal itu 6 bulan, umur kehamilan 6 bulan atau lebih, maka jika memang diperkirakan kuat bisa hidup, kuburan itu digali, dikeluarkan ibunya, kalau perlu dibelah perutnya, dikeluarkan janinnya. Karena apa tadi, janin tersebut sangat dimungkinkan kuat bisa hidup. Adapun
Wa illa, jika kemungkinan hidup itu kecil, maka apa yang dilakukan? Turikatil ummu bila dafnin ila an yamuta fatudufana. Maka misalnya digali, kemudian dicek oleh dokter, wah ini kalaupun harus dibelah perutnya, karena kita jauh dari rumah sakit, ini enggak mungkin bisa hidup janinnya. Makanya seperti itu, apa yang dilakukan secara fikih? Turikatil ummu, si ibu ini yang sedang dalam kondisi hamil dan telah meninggal ini, tapi janinnya masih hidup ketika itu, walaupun dibelah tetap mati, maka secara fikih dikatakan di sini ibunya dibiarkan seperti itu, ditunggu sampai janinnya meninggal baru dikuburkan kembali. Jadi tidak boleh janinnya, wah kemungkinan kecil hidup, malah dipukul batu, karena dalam kitabnya Syekh An-Nawawi Al-Bantani belum menyebutkan gitu, itu diharamkan karena itu termasuk membunuh. Dibiarkan mati dengan sendirinya, karena kalaupun dikeluarkan juga akan mati. Kenapa demikian? Bedanya apa kalau sama-sama mati? Karena kalau dibiarkan di perutnya itu lebih menjaga martabat kehormatan seorang muslim. Dibelah keluar mati, dibiarkan mati, tapi tadi ketika dibiarkan itu tetap menjaga martabat seorang muslim. Ketika dipastikan ibu dan bayi sama-sama telah meninggal dunia, setelah itu baru dikuburkan. Jadi ini adalah 4 sebab wajibnya mayat itu digali. Kemudian 3 tambahan dari pensyarah, yaitu idza dufina fi ardin maksubah. Ketika si mayat dikuburkan di tanah sengketa. Di tanah sengketa. Jadi ini tanah belum jelas milik siapa, kemudian dikuburkan di situ. Ternyata kemudian menjadi jelas ini milik seseorang dan dia tidak terima ada kuburan di situ, maka mayat ini harus dan wajib digali. Enggak boleh ikhlaskan aja terlanjur, enggak boleh. Karena ini memang bukan hak si mayit. Dia harus digali dan dipindahkan ke tanah yang milik umum atau halal untuk digunakan. Kemudian yang selanjutnya, idza dufina kafirun fi ardil haram. Yang wajib digali yang lain adalah ketika orang kafir tidak sengaja dikuburkan di tanah haram, di Makkah Mukarromah. Orang kafir mati dikuburkan di tanah haram, ketahuan kalau dia kafir, maka itu wajib digali dan dipindahkan. Itu syariat kita. Jadi kita harus paham bahwa dalam Islam orang kafir tidak boleh menginjakkan kaki di tanah haram. Tanah haram itu sebagian kota Makkah di zaman sekarang. Itu tanah haram. Tapi kalau zaman sekarang kabarnya masih ada beberapa orang-orang kafir yang berkeliaran di situ, karena negaranya tidak benar-benar menerapkan syariat Islam. Memang secara mayoritas hukum di Saudi berhukum dengan hukum Islam, tapi belum full 100%. Sehingga orang-orang kafir terkadang masih ada 1-2 yang bebas berkeliaran dengan beberapa alasan bisnis dan lain sebagainya. Tapi secara hukum agama kita, tanah haram, tanah Makkah itu tidak boleh diinjak oleh orang kafir. Masya Allah. Jadi dalam Islam itu kemuliaan itu sangat dijaga, meskipun seringkali menjadi hina itu karena sikap kaum muslimin sendiri. Kemudian yang selanjutnya yang wajib digali adalah yang terakhir, di sini disebutkan idza kufina fi saubin maksubin, ketika dikafani dengan kain hasil curian, kemudian yang dicuri enggak terima, maka itu juga wajib digali. Itu tambahan tentang pembahasan fikih jenazah, khususnya kapan mayit itu wajib untuk digali. Adapun untuk otopsi dan lain-lain itu sifatnya sunnah, bahkan mubah terkadang. Tapi untuk yang wajib disebutkan tadi, sudah kita sebutkan. Allah alam bisawab. Sekian dari kami, barakallahu fikum, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat, dan yang paling penting ini semua bukan hanya kita pelajari fikihnya, tetapi juga semoga bisa mengingatkan kita kembali bahwa suatu saat lagi, suatu saat nanti ya, kita semua akan meninggal dunia dan ada di posisi si mayit yang dari tadi kita sebut sebagai si mayit. Barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ibrahim, dan barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo. Oh ya, kita break azan dulu, setelah itu tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح Pak Adi, mic-nya sudah ada? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mohon maaf jika pertanyaan yang akan saya sampaikan nanti sudah pernah dibahas dalam majelis ini. Begini saya, saya ingin menanyakan masalah sholat jenazah. Di beberapa daerah itu kan banyak terjadi yang KTP-nya Islam tapi jarang sekali sholat. Mungkin sholatnya sholat apa Idul Fitri sama sholat Idul Adha. Keseharian yang 5 waktu mungkin jarang saya dilakukan, bahkan tidak pernah. Tapi kemudian dari pihak rukun kematian itu, siapapun yang meninggal itu bisa disolatkan. Nah, bagaimana hukumnya yang hal seperti ini? Seperti hanya kemarin terjadi di tetangga saya itu waktu hari Rabu Ahad kemarin, bahwa ada orang meninggal tetangga saya itu sudah dewasa, sudah 50 tahunan umurnya, tapi dia bukan ahli sholat. Mungkin waktu remajanya mungkin sholat, tapi setelah dewasa itu hampir tidak pernah sholat. Itu bagaimana hukumnya untuk terkait dengan fardhu kifayah bagi kita semua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Pertanyaan tentang bagaimana hukum mensolatkan seorang mayit yang selama hidupnya tidak pernah sholat gitu ya, atau bahasanya Islam KTP. Sebelumnya kita harus ingat bahwa mensolatkan jenazah ini wajib bagi kaum muslimin yang mengetahui kematian seorang muslim. Jadi yang disolatkan itu adalah seorang muslim. Maka kalau pertanyaan tadi dari apa yang kami pahami itu mengarah kepada pertanyaan lain yang lebih jelas adalah bagaimana apakah dia sudah kafir, kan gitu intinya. Apakah orang yang tidak sholat kafir sehingga masih perlu disolatkan? Karena kalau dia masih muslim tetap wajib disolatkan. Maka pertanyaan lanjutannya adalah apakah orang yang seperti ini hukumnya kafir? Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pembahasan takfir, ini kita harus paham bahwa takfir ini kan ada takfir mutlak dan ada takfir muayyan. Takfir mutlak ini adalah mengkafirkan suatu amalan. Jadi kita katakan orang yang meninggalkan sholat karena orang yang benar-benar meninggalkan sholat itu karena menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihukumi murtad. Kita katakan seperti itu. Kemudian orang yang meninggalkan sholat karena malas, sebagian ulama mengatakan itu belum sampai pada taraf murtad, itu ikhtilaf. Ala kulli hal, takfir mutlak itu bersifat amalan. Jadi difonis itu amalannya. Orang yang mengakui atau mengikuti Natalan, dia adalah orang yang murtad. Tapi dalam terminologi atau istilah takfir itu ada yang namanya takfir muayyan, mengkafirkan orang per orang. Ini yang menjadi muskilah. Orang yang tidak bisa membedakan kedua jenis takfir ini, maka dia akan mudah mengatakan, loh, iki rasolat kafir, iki melok Natal langsung kafir, iki kafir, seperti itu. Padahal dalam Islam dibedakan antara mengkafirkan suatu amalan dan mengkafirkan seseorang tertentu. Untuk mengkafirkan suatu amalan itu siapapun bisa mempelajarinya. Siapapun bisa mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan niat menentang Allah Subhanahu wa taala maka dia telah kufur, dia telah murtad, keluar dari Islam. Boleh. Tetapi untuk memvonis orang per orang maka ini adalah wilayahnya para ulama. Sekali lagi, untuk memvonis orang fulan A telah kafir itu wilayahnya para ulama. Enggak sembarang orang boleh mengatakan itu. Kenapa? Karena untuk bisa sampai pada taraf mengkafirkan satu orang fulan jelas, misalnya namanya siapa lah, fulan jelas ini seorang satu orang ini, maka itu butuh ditanya terlebih dahulu, disampaikan hujah, kemudian ditanya kenapa alasan dia kafir, kemudian adakah mawani takfir dan seterusnya. Itu banyak sekali, ada 4 tahapan minimal yang disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala untuk bisa sampai mengkafirkan satu orang, dan itu wilayahnya para ulama. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, karena dia ini meninggal dalam kondisi sebelum-sebelumnya ketika masa hidupnya dia tidak pernah kelihatan mengerjakan sholat kecuali ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha, bahkan Jumatan juga tidak. Nah, karena dia telah meninggal dan tidak bisa diinterogasi ya, digali lagi informasi, kamu dulu meninggalkan itu sebabnya apa? Karena menentang perintah Allah, atau karena kadang lupa, atau karena malas, atau jangan-jangan dia sholat di rumah misalnya, dan lain sebagainya, maka kembali kepada hukum asal, dia adalah seorang muslim. Jadi ketika kita tidak bisa memvonis secara real dia ini orang yang telah keluar daripada Islam, dan memang itu adalah tugasnya para ulama, secara personal dia telah murtad, maka kita tetap mensolatkan, dikembalikan status dia pada hukum asal, yaitu seorang muslim. Kata para ulama, seorang yang telah muslim dengan sharih,
seorang yang telah masuk Islam dengan jelas terang-terangan, maka untuk bisa dikeluarkan dari Islam dia harus juga perlu dijelaskan dengan terang-terangan. Gak bisa ketoe kayaknya, harusnya, gak bisa. Jadi secara hukum asal selama dia masih muslim, kita hukumi dia muslim, dan kita yang mengetahui dia telah meninggal wajib bagi kita untuk mensolatkan fardu kifayah, fardu kifayah. Jadi mungkin ini penjelasan agak panjang karena terkait dengan ini harus dirinci soalnya. Karena kalau kita tidak mensolatkan dia dengan alasan dia tidak sholat selama hidupnya, apakah berarti kita menganggap dia kafir? Apakah kita berani mengatakan dia kafir? Dari mana alasan kita menganggap dia kafir? Karena tidak boleh kita asal-asalan mengkafirkan seseorang. Bahkan ancaman dari Rasulullah, barang siapa yang mengkafirkan seorang muslim dengan asal-asalan, bisa jadi vonis tersebut justru kembali kepada dirinya sendiri. Maksudnya ini sebuah rambu-rambu dari Rasulullah agar kata-kata vonis kafir itu tidak mudah meluncur dari lisan kita. Apalagi kita ini kulalan panjenengan sami niki ngapunten, orang awam. Bukan kelas kita untuk menghukumi orang per orang. Kalau amalan boleh. Orang yang sujud ke kuburan, orang yang minta kepada setan, orang yang sesajen itu melakukan kesyirikan, hukumnya murtad. Tetapi untuk apakah si fulanah, seorang ibu-ibu datang jauh-jauh ke kuburan kemudian sujud ke kuburan wali, minta kepada penghuni kubur, apakah kita bisa katakan dia murtad? Otomatis enggak. Kita butuh tanya ibu itu, bu, kenapa jenengan melakukan ini? Bisa jadi salah paham, bisa jadi karena guru-gurunya mengajarkan suatu kesalahan kepada, dan seterusnya. Bahkan dalam taraf memvonis seseorang itu sampai pada taraf murtad itu butuh banyak sekali fase, dan itu ranahnya ulama. Kita orang awam, status kita pokoknya dia, kita tahu dia muslim, tahu jejer pas sholat Idul Fitri, tahu jejer Idul Adha, meskipun Jumatan raketo, jamaah tidak pernah kelihatan, sudah kita hukumi dia muslim sesuai dengan hukum asalnya. Gitu yang bisa kami jawab sesuai dengan apa yang kami pahami. Allahu a'lam bishawab. Gitu ya, Pak Andi. Iya, satu lagi. Sa, ada lagi yang perlu ditanyakan? Ada apa? Oh iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Facebook, Ustaz. Dari akun Kandang Elril. Pertanyaannya, bolehkah mengadzani mayit ketika pada saat dikuburkan? Bismillah, wassalatu wassalam, wa rasulullah, wa ba'du. Pertanyaannya, apakah boleh mengadzani mayit ketika dikuburkan? Kemarin beberapa kitab yang kami baca, di sana disebutkan ada beberapa ulama yang menyarankan hal tersebut. Agar apa? Agar kata-kata terakhir yang didengar mayit sebelum dia dimasukkan jasadnya ke dalam liang kubur adalah kata-kata yang baik. Sebagian ulama menyarankan hal tersebut. Meskipun kalau dicari dalilnya mungkin secara sharih enggak pernah Rasulullah melakukan, tapi ada kesimpulan-kesimpulan yang bisa disimpulkan oleh para ulama dari tindakan Rasulullah dan tindakan para sahabat sehingga muncul saran. Ini bersifat saran baiknya gitu. Bahasa kalau kita bahasa kita di kitab-kitab itu disebutkan yusannu atau yustahab, ada baiknya ketika mayat itu sambil diletakkan ke tempat pembaringan terakhir itu diucapkan bacaan-bacaan yang baik termasuk juga azan. Meskipun beberapa kaum muslimin pasti akan mengatakan gak ada dalilnya, bid'ah kan itu ya. Monggo, itu sebuah pendapat ala kulli hal. Kalau kami sendiri melihat itu bukan sampai pada bid'ah yang keluar dari Islam, bid'ah yang bermakna dolal, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Tidak sampai pada taraf itu hanya hal-hal baru yang disimpulkan dari dalil-dalil umum. Dan kita harus bisa bersikap luas dalam hal ini. Itu yang saya pahami. Allah alam bisawab. Ya, kita cukupkan. Dan sekali lagi kami ulangi informasi bahwa malam Jumat insya Allah akan diisi oleh Ustadz Yusuf Hilmi dari Tawangmangu yang dengan tema PKI, pengkhianat bangsa. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat.
Dan pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.